Pegawai honorer di Satpol PP Kota Bandar Lampung melaporkan komandan platonnya kepada polisi. NB menuding sang atasan menjualnya kepada seorang pria. Korban 2 September lalu dijemput atasannya ke tempat karaoke dan dikenalkan kepada seorang pria. Di tempat karaoke, korban dipaksa minum minuman keras hingga mabuk. Kemudian korban ditinggal berdua dengan pria tersebut dan dibawa ke sebuah hotel. Pria tersebut mengaku sudah membayar uang sebesar 1,6 juta rupiah kepada atasannya. Saya nggak tahu dari skenario entah apa gimana ya. Tiba-tiba itu dia orang tuh dia pesen minuman gitu kan. Pada saat itu saya dipegangin, saya dicekokin minum.